Yo, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi. Wow, selamat datang lagi ya kan. Wow. Oke, dan hari ini kita bakal lanjutin lagi Roblox-nya. Wow. Oke, dan kemarin itu sudah sampai gue membangun sedikit tentang supermarket ini ya. Dan hari ini bakal kita lanjutin. Dan sekarang ini masih belum gue load ya, karena gue mau bikin surprise nih kepada kalian semua ya. Dan kemarin itu juga pada saat gue nabung-nabung uang ya untuk hari ini record ya, ternyata ada dari kalian yang datengin gue ya. Bang, katanya, oh kenapa ini lagi record ya bang? Weh, mantap ya kan. Kalau kalian mau pertemanan sama gue, add aja tuh ya, Kiman A-nya 3 ya kan. Ini toko orang nih gede juga nih ya, kayak gini ya. Semoga kita bisa bikin kayak gini ya. Ini parkirannya ini harganya 10.000 nih kayak gini nih. Oke, langsung saja ya, kita lihat ya uang gua udah berapa nih ya. Oke, dan kita bakal load ya. Oke, di sini kita load ya. Oke, auto save-nya. Oke, ini dia. Tada! Waduh, ini parkirannya ini ngomong-ngomong harganya 5.000 ya, 5.000 dolar ya, kawan-kawan. Oke, dan sekarang mari kita lihat isi dalamnya ya. Nah, dalamnya wadaw. Di sini udah ada ini nih, ini udah ada kasir ya kan. Ini udah ada kasir otomatis, dan di sini juga ada security-nya nih, security-nya buat jaga kalau ada yang rubber ya atau dia nyolong. Waduh, nggak baik sekali itu ya. Dan juga nih ada nih dia cleaning ya, tugasnya dia membersihkan apabila ada minuman-minuman soda yang di sini yang ketumpah, dia ya mungkin ada pengunjung yang menumpahkan minumannya, langsung dibersihin sama dia ya. Itu biasanya gue yang bersihin kan, sekarang ada yang bersihin. Dan di sini satu lagi gue perkenalkan, ada yang namanya manager. Nah, manager ini dia fungsinya buat menyuplai barang yang udah kosong. Misalkan topi udah habis stoknya ya kan, dia langsung menyediakan kembali biar gue nggak perlu lagi ngapa-ngapain. Wow, gue jadi santai aja, tinggal online aja. Dan kita sekarang lihat coy, kalian mungkin ada beberapa yang nggak lihat di sini. Wow. Ini duit gue 120.000 nggak tuh. Waduh, dalam satu hari gue ngumpulin nih. Wah, mantap nggak tuh. Di sini udah lumayan banyak. Dan by the way, sini kasirnya ada dua ya, sebelah sini sama sebelah sini ya. Oke, dan pada hari ini kita sebelum itu, ini harusnya ada musiknya ini coy. Ini ada musiknya, ini speaker ini kok nggak play musiknya ya. Ini kok bingung gue nih ya. Harusnya sini bisa diketik nih song ya kan. Nah, nggak bisa nih, gue juga bingung ya kawan-kawan. Oke, dan langsung saja kita bakal memperluas dulu daerah ini sebelum kita mengeditnya ya, karena ini ruang manager ini harusnya ada spesial ya, jangan di sini kelihatan orang nanti coy. Oke, dan kita bakal upgrade dulu ya nomor 3, berarti kita bakal upgrade lane-nya ya kan, upgrade lane-nya. Oke, kita di sini dia. Ini dia yang pertama yang pasti kita mungkin sekitar sini aja dulu ya. Oke, sekitar sini aja. Oke, kita bakal beli di sebelah sini parkir ya. Salah. Berarti di sini ya kawan-kawan. Bukan parkir. Ini parkir ya. Oke, berarti di sini ya. Oke, kita beli sini. Oh, 4.000 doang, kurangnya duit kita kan banyak banget ya kan. Sombong amat. Oke, di sini juga nih. Oke, kita beli semuanya di sini dulu. Nah, ini kayaknya udah bagus ya. Kita coba dulu pasangin lantainya ya. Kita coba pasang lantainya dulu. Oke, lantainya warna ini saja kali ya. Oke, lantainya kayaknya bagus warna ini aja ya kawan-kawan. Oke, kita coba dulu beli. Oke, ini dia proses pemasangan lantainya ya kawan-kawan. Dan ini dia mungkin bakal gua skip saja ya, karena ini cuma masang-masang gini doang coy. Oke, nah lumayan luas ini ya. Coba kita pasang dulu semuanya ya. Kalau kurang luas kita beli lagi daerah yang sampingnya ya kawan-kawan. Oke, gua pasang dulu ya. Oke, dan ini dia udah jadi ya kawan-kawan. Oke, berarti yang luas utamanya adalah ini sampai sini ya, sampai situ ya kawan-kawan. Oke, ini dia. Oke, kayaknya ini masih kurang luas ya kawan-kawan. Kita harus memperluas lagi ke samping. Nah, itu orang nih, ini ruang penyimpanannya sebelah sini dia ya. Waduh, atasnya dia nggak punya atap semua ya. Gua nanti semuanya mau punya atap sih ya. Oke, dan di samping kita ini kayaknya kurang dia memanjang saja ya, tidak ke belakang ya. Oke, gua kan banyak duit ya kan, udah gua kumpulin. Jadi kita bakal perluas lagi nih ya kawan-kawan. Oke, kita bakal perluas. Bukan parkiran coy. Bukan parkiran. Tapi kita ini nih, upgrade ini. Kayaknya kita harus ke samping lagi ya. Ke belakangnya nanti saja ya kan. Oke, kita beli yang sebelah sini saja dulu ya kan. Oke, jadi sebelah sininya nanti bakal gua perluas lagi ya kawan-kawan. Oke, gua skip lagi ya. Oke, ini dia udah selesai ya kawan-kawan. Udah selesai untuk pembangunan lantainya. Ini belum ini.
Aduh, ini sebelah sini belum ternyata, guys. Oke, jadi gua bakal pasang dulu. Nah, sebelah sini, oh, udah ya. Udah semuanya, dan duit kita coba kita lihat. Wow, udah 8.700, coy. Aduh, berapa ribu berarti ya? Udah 13.000 kita untuk memasang lantainya doang. Ini lantainya doang 13.000 ya, kawan-kawan. Aduh, ini lantainya yang murah lagi. Oke, dan parkirannya ini kita belum yang luas ya. Nanti kita upgrade sisa duitnya saja ya. Karena parkiran itu, ini juga masih ada yang kosong nih ya kan. Oke, dan maka dari itu kita berarti harus menghancur sebelah sini dulu nih ya kan. Kita bakal membuat dindingnya lebih memanjang kesana. Semoga cukup, doakan ya kawan-kawan. Semoga cukup ya, mari kita doakan sama-sama coy. Oke, berarti kita harus menghancurkan di sebelah sini dulu coy. Oke, kita hancurkan dulu. Geser ke sini, berarti kita hancurkan ini dulu ya. Kita hancurkannya itu di build ini. Nah, value-nya kayaknya kita dapat duit deh. Kayaknya kita dapat duit dari menghancurkan ini ya. Nah, kita hancurkan. Oke, mantap. Sebelah sini juga, karena bakal kita perpanjang ya kawan-kawan. Oke, mantap jiwa. Depannya ini juga kayaknya kita lepas ya. Nah, depannya ini kita lepas karena mau kita ganti ya kan. Tidak ada pintunya jadinya coy. Aduh, oke, jadi kita bakal build lagi. Build. Oke, pintunya mana? Berarti pintunya 3,5 ini ya kawan-kawan. Mahal juga ya. Wow. Aduh, pintunya yang ini nih. Pintunya gue mau yang bagus ini. Wow. Wow, coba kita lihat. Wow, pintunya kan lebih bagus kayak gini kan. No, ya kan. Kepala gue nggak sangkut tadi. Yang awal itu nyangkut ini. Oh, soalnya player gue lumayan tinggi nih. Oke, mantap jiwa. Nah, nih cebol ini lewat pinggir coy. Ini pintunya. Aduh. Oke, jadi kita bakal pasang yang di depan ini yang bagus ya kawan-kawan. Yang di depan ini yang bagus. Kita pasang yang full glass. Seperti ini nih. No. Oh ya kan. Oke, bakal gua pasang dulu memanjang ya. Wow, mantap kan full glass. Oke, coba satu lagi kita pasang sebelah sini nih. Nah, mantap kan. Mantap kan. Wow, full glass itu biar langsung ke dalamnya kelihatan ya kawan-kawan. Mantap nggak? Mantap nggak? Mantap. Mantap kan. Oke, itu tuh nggak bagus tuh. Ketutup woi. Woi, nggak bagus. Woi, kita yang paling bagus. Oke, nah tuh full glassnya 2 tingkat lagi. Wah, lebih mahal gitu ya. Nanti kita bakal upgrade ya, seperti itu juga lebih tinggi ya kawan-kawan, gampang deh ya. Oke, kita bakal bikin ini dulu satu tingkat dulu ya. Kalau duitnya cukup buat 2 tingkat, kita bikin 2 tingkat ya. Oke, bakal gua lanjutin dulu ya. Oke, ini dia ya kawan-kawan, sudah terpasang sepanjangnya ya, sepanjang depan ya. Karena gua mau full glass-nya itu bagian depannya saja. Kalau bagian samping kita hanya memerlukan bagian samping itu. Gua maunya yang tertutup saja ya kawan-kawan, seperti ini nih. Kita pasang yang ini nih. Bagian tertutupnya yang ini aja nih. Nah, biar nggak terlalu panas ya kan. Karena apabila dibuka semuanya, nanti semuanya pelanggannya pada berjemur ya kan, kasihan. Pada item semua. Oke, jadi kita pasang kayak gini semuanya ya kan. Nah, sekeliling ya. Oke, bakal gua pasang dulu ya. Karena nggak bagus menurut gua kalau semuanya terbuka ya kan. Betul nggak? Betul nggak? Silahkan komen ya di bawah ya kan. Oke, bakal gua pasang dulu sekeliling ya. Karena ini masang-masang doang ya kan. Wow. Oke, ini dia udah kepasang semuanya ya kawan-kawan. Udah sekelilingnya, dan ternyata uang kita masih 78.000 ya. Berarti kita cuma memakai 5.000 untuk sekeliling ini ya. Berarti gua bakal memasangkan ini 2 tingkat ya kan. 2 tingkat ya, biar lebih bagus ya, biar lebih tinggi juga ya kawan-kawan. Berarti otomatis kita harus ngancurin atasnya ini nih. Soalnya atasnya ini nggak kepake ya. Kita soalnya mau bikin 2 tingkat ya. Oke, atap yang ini kita hancur dulu. Kita hancur dulu semuanya. Oke, kita hancur nih. Oke, hancur. Mantap jiwa, kita hancur. Berarti bakal kita bikin 2 tingkat ya kan, biar tinggi gitu kan ya kawan-kawan. Oke, bakal gua bikin 2 tingkat lagi. Soalnya di depannya ini berarti full glass juga ya kan. Oke, full glass lagi. Mana full glass coy? Full glass kita pasang di sini, di atas ini bisa nggak nih? Oke ya kawan-kawan, dan ternyata ini kok tidak bisa ya untuk dijadikan 2 lantai ya. Gua juga bingung nih ya kawan-kawan, ini udah dijadikan seperti ini tapi tetap tidak bisa ya. Ini di atasnya ini nggak bisa ditumpuk kayak gini nih. Oke, maka dari itu berarti kita bakal bikin 1 tingkat saja ya kawan-kawan, karena tidak bisa coy. Tidak bisa kita bikin 2 lantai ya. Oke, berarti kita bakal hancur saja ini ya. Oke, sekarang berarti kita harus mengumpulkan dulu yang di sini ya kawan-kawan. Ini furnisnya ini ya. Berarti yang belum gua beli adalah rak, udah ya kan, display case. Nah, display case ini belum sama sekali nih. Oh, display case ini untuk berlian-berlian kayak gitu ya, emas ya. Berarti emas itu ya. Sisanya apalagi nih, kita coba lihat lagi yang belum gua beli tadi apa ya. Ini udah semuanya. Oh, rak display, ternyata rak display juga belum ini ya. Display shelf maksud saya, shelf gitu ya. Oke, jadi kita itu udah juga berarti